Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam melihat seseorang lelaki keluar daripada rumahnya dengan kesehatan tubuh badannya. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini anak muda kalau guna kekuatannya untuk jihad adalah lebih baik baginya." Nabi bersabda, "Anak muda ini kalau keluar daripada rumahnya mencari rezeki bekerja untuk memenuhi keperluan dirinya, maka dia fisabilillah. Ini anak muda kalau keluar mencari rezeki untuk memenuhi nafkah ahli keluarganya dan anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. Ini anak muda kalau keluar daripada rumahnya mencari rezeki untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu, maka dia fisabilillah. Tapi kalau dia keluar daripada rumahnya hanya untuk mencari keduniaan dan untuk bangga dengan keduniaan, maka dia fisabilillah syaitan. Dia di jalannya syaitan." Apa yang membezakan? Nawaitu. Untuk apa dia bekerja? Untuk apa dia berniaga? Melihat tadi dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah." Orang-orang yang mulia itu di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka daripada mengingat Allah. Maknanya apa? Mereka berniaga, mereka bisnis, mereka sukses, mereka banyak duit, tapi tidak dilalaikan dengan keduniaan itu daripada mengingati Allah. Macam mana tidak dilalaikan daripada mengingati Allah? Mereka tahu cara mengambil, mencari rezeki sumbernya daripada mana dan menggunakannya untuk apa. Tidak lalai daripada mengingati Allah, mencari rezekinya daripada sumber yang halal. Tidak lalai daripada mengingati Allah dalam menggunakan rezekinya di tempat yang halal. Itu orang yang dia menggunakan keduniaan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malu salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta bila ada di tangan orang salih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba', tidak tergelincir kaki seorang kecuali akan disoal tentang empat perkara. Ini sebelum lepas daripada hisab, masih dipersoal, masih berdirikan di hisab, tak akan bergerak kakinya kemana-mana, melainkan empat akan ditanya. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan tentang hartanya. Pada harta ini saja, dua soalan. Min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Daripada mana ia dapat, kepada apa ia guna. Sumbernya daripada mana, itu satu soalan. Digunakan untuk apa? Mungkin sumbernya betul, digunakan tak betul. Kata Imam Al-Haddad, hati-hati kepada keduniaan ini. Carilah dengan betul, gunakan tempat yang betul, karena kedua-duanya ada hisab.